not a game, it's a rich thing. Oke, balik lagi ke channel Seputar Otomotif. Kali ini kita akan ngebahas CR-V Turbo 1,5 tapi tipenya yang Prestige. Nah, untuk kalian agar bisa ngebedain antara CR-V Turbo Prestige dan CR-V Turbo biasa itu sangat gampang ya. Kalian bisa melihat perbedaannya itu nggak susah kalau lihat dari tampang depannya aja nih teman-teman. Oke. Untuk perbedaan antara CR-V Turbo Prestige dengan yang tidak itu seperti yang pertama, kalian bisa lihat tampilan grillnya nih. Tampilan grillnya tuh kelihatan agak lebih modern daripada yang biasa. Lalu lampunya itu dia sudah full LED, lampu pendek dan lampu jauhnya. Yang kedua itu fog lamp. Fog lampnya juga sudah LED. Nah, kalau yang biasa itu CR-V Turbo biasa tuh belum ada di bagian fog lamp, belum ada LED-nya ya. Oke, kita lanjut ke bagian kap mesin. Nah, ini kap mesin akan saya buka terlebih dahulu. Kap mesinnya agak susah, tapi posisinya gampang ditemuin. Nah, ini adalah kap mesin. Kap mesinnya itu sudah dicat warna bodi. Jadi kalau mobilnya warna putih, kap mesinnya juga warna putih dan dilengkapi dengan perda mesin. Nah, ini adalah tampilan ruang mesinnya. Ruang mesinnya juga dicat warna bodi, sudah rapi. Ini adalah mesin Honda untuk teknologi VTEC turbonya. Nah, kalian bisa lihat, jadi kalau mobil kalian itu warnanya putih, otomatis ruang mesin dan kap mesinnya juga warnanya putih karena mereka sewarna bodi. Oke, saya tutup, kita lanjut ke samping ya guys. Nah, untuk samping itu, nah ini saya akan tunjukin kuncinya dulu. Kuncinya sangat simple, sangat kecil ya, smart entry lah jatuhnya. Dia ada 3 tombol, buka, tutup, dan buka bagasi belakang. Untuk cara masuk itu cukup gampang, kita cukup grab handle pintu, langsung ke unlock semuanya, karena kuncinya cuma begini doang, nggak usah pencet-pencet alarm lagi, cukup taruh di kantong. Nah, ini akan kita masuk ke bagian interiornya ya guys. Kita akan masuk lanjut untuk membahas interior bagian dalamnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas review untuk interior CR-V Prestige ya. Kita mulai dari door trimnya. Udah soft touch ya untuk door trimnya ya. Maaf ini masih baru banget. Soft touch, terus ada boot panel, panel kayu. Lebih elegan. Terus ini untuk panelnya, electric mirror, pengaturannya. Auto lock untuk power window, auto di driver untuk lock window. Untuk setirnya dia soft touch juga, bahan soft touch ya. Oh, ini untuk kontrol audio setir, ada cruise control juga. Cruise control untuk nambah kecepatan, ngurangi kecepatan. Oke, ini untuk audio, untuk jawab telepon. Dan ini ada untuk electric seat-nya. Ini guys, teman-teman ya. Ini untuk maju, automatic. Untuk sandarannya, tinggal putar gitu. Ah, ini ada juga nih, yang spesial dari CR-V Prestige ya, turbo ya. Ada lumbar support ya. Lumbar support untuk ngenakin di punggung, jadi untuk nambah ganjalan di punggungnya biar nggak mudah capek kalau untuk perjalanan jauh. Oke, ini untuk start engine stop. Kita mulai nyalakan ya teman-teman ya. Ini untuk tampilan speedometernya teman-teman, dinamik, sporty banget.
teman-teman, untuk CRV Prestige ini ada kelebihannya lagi di headroom. Headroomnya dia lebih lega. Lebih lega daripada brand P ya, teman-teman ya. Dia agak lebih lega. Terus untuk AC-nya teman-teman, kita ada untuk CRV Prestige dual zone. Untuk suhu sebelah kanan dan suhu sebelah kiri bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya. Jadi antara driver dengan passenger beda suhunya, bisa diatur. Untuk lampu udah LED teman-teman ya, udah LED lampu bacanya. Oke, ini ada panoramik, dan panoramiknya lumayan luas teman-teman ya. Dan ada sunroofnya juga. Terus untuk armrest dia bisa diatur maju mundur ya, sesuai kebutuhan untuk armrestnya. Dan untuk handbrake-nya udah elektrik, jadi nggak pakai tuas lagi untuk parking dan handbrake-nya ya. Jadi udah nggak pakai kaki lagi. Terus ada aircon ya untuk sirkulasi udara biar antivirus atau anti covid lah. Jadi di dalam mobil kita juga udara disaring jadi bebas dari virus. Cocok banget buat kondisi COVID-19. Oke teman-teman. Untuk mari kita ke belakang ya. Ya teman-teman, kita sekarang review untuk bagian tengahnya. Seperti biasa, soft touch juga untuk door trimnya. Ada wood panel untuk pemanis. Dan ini ada ini teman-teman, ada speaker ya. Ini. Jadi untuk hiburan ya, untuk di posisi tengah untuk musiknya. Dan untuk apabila mobil ada panoramik dan sunroof, biasanya untuk AC-nya yang bagian belakang ada di tengah. Nah, tapi ada beberapa tipe yang di samping. Cuman untuk CRV Prestige ini di tengah. Dan untuk belakang yang bagian belakang ada di sentral ya, di sentral tengah ya. Untuk lampu LED, headroom juga oke. Masih lega untuk headroomnya. Untuk legroomnya juga sangat-sangat lega. Untuk posisi saya dengan tinggi 170 cm juga masih lega banget. Masih oke, masih bisa untuk bersandar ya. Di sini juga ada armrest juga untuk posisi tengah. Ada cup holder juga, cup holder. Di sini juga ada untuk cup holder juga untuk penyimpanan barang. Oke, sekarang kita lihat yang di belakang. Sekarang kita review untuk bagian belakangnya. Di bagian belakang kita ada untuk CRV Prestige ada kamera mundur. Sensor parking ada 2 titik ya. Dan ada power back door. Sama bisa buka teman-temannya. Untuk sisi sebelah belakang ini masih ada kursi. Kalau untuk 7 seater masih ada. Kalau emang nggak terpakai bisa ditidurkan. Jadi untuk bagasi room, menambah bagasi room lebih luas. Oke, dan ini kalau mau menutup tinggal satu pencetan aja. Oke, cukup sekian review dari kami seputar otomotif. Kalau pengen outing free 10% dari sensor bisa
bisa kontak, ada nomor telepon di bawahnya, nanti kontak aja. Ada orang kita yang akan memberi info lebih lanjut tentang porting. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Okay? Thank you.